Lanjut lagi teman-teman. Dari kita GFM Jawaban Wasik Fali Temanggung Sapi. Nomor ATX 108. Jamrong ini saya juta ambil. Jamrong. Sing arep dijelas pandurine iki to. GFM Jauh Taufan Wasif Fali Temanggung. Yang mana? Sana, yang sebelah sana. Nah itu banyak nih, udah. Sebenarnya itu anggota. Kita hasil blank. 9. Pintu masuknya di mana mas? 9, 6, 7 kita kunci. Kunci, betul. 9, 6, 7. Ini pengalaman sapi nih, orang yang gerak. Kita cek apakah poil 2 atau gigi susu atau sudah rampas. Sah. Oke. Berikutnya di belakang jelamrong, silakan. Ada Kembang Lambe, ada Tank Davis, ada Kadir, ada Penjol, ada Ontoseno, ada Bejo. Berikutnya Panjul. Panjul. Nomor attack 2. Jambul. Panjul. Panjul, oh Panjul. Bon Panjul dari Maiso Yulianto. Oh Panjul lagi. Ini pegang. Ini siapa? Ini Penjol. Oh, 940 tadi Penjol. Sugeng Subrianto dari Boyolali. Rusul baru dicarikan ATK. Bafago Satanic Farm dari Bapak Haji Yudi Blitar. Bafago ya. Bafago. Nomor ATK 188. Ini 9. Messi kita dulu. Siapa namanya? Hadir. Wes. Eh, Mas, wes. 990. Kayak nomor sana nih. Sah. Di belakang Kadir masuk ada ini. Doyo, eh bukan. Yuk, yang Deso. Hei. Pemilik Anto. Lu Kembang Lambe orang. Attack 157. Berarti Kembang Lambe. Aduh, kaget aku. SGM ya, ternyata bukan ya. 8. Bro. 868 Kembang Lambe. Pernah digunakan untuk akses keluar masuk untuk muat sapi kontes yang akan mengikuti kontes kali ini. Nomor attack 11. Eh maju. Wow, luar biasa. Satu. Harap tenang. Mas
masih dalam keadaan pegang-pegangan. Harap tenang. Lepas. Mas, mas. Coba tadi. Siapa namanya? Bejo. 1107. Bejo sekali. Bejo. Sempulir Huang Bapak Sugeng dari Blitar. Cocok sama namanya. Sementara memimpin, apakah Bejo terjadi P2? Kita buktikan. Langsung lelang. Sah. Sah. Hebat. Bapak Bejo. Pemecah rekor untuk P2. Sementara diungguli oleh Mas. Informasi kembali, pemilik mobil Honda Jazz dengan nomor polisi AD1706WF. Ya, sekali lagi pemilik mobil Honda Jazz AD1706WF, kami mohon untuk dapat memindahkan mobilnya digunakan untuk akses keluar masuk kendaraan sapi yang akan mengikuti kontes. Berikutnya ada Subla. Nomor ATK 186. Ini sementara yang paling berat pada penimbangan P2 ini, bro. Hijau Farm, Roni Lablab, Boyolali. Ron, berapa Ron? Ron. Sah. Cepat dibuka. Waduh. Ini korban semakin terus. Tahan dulu sapinya, Mas. Luar biasa di kontes APBSI Boyolali ini. Sudah habis dua timbangan. 1 ton 107. Tangannya posnya. Teknisi. Pose politik, benar ini pose politik. Pose Prabowo. Memang begini, Jeng Leni. APBSI sebenarnya juga punya timbangan, tapi di DPP cukup panjang sekali, 3,4 sesuai standar. Panjangnya karena sapi-sapi APBSI itu sangat panjang dan tinggi. Nah, kami ada di DPP, itu ada ya. 3 meteran lebih lah. Oke. Iya, tergantung itu. Situasi kayaknya kalau itu, Pak. Iya. Oke. Kita lanjutkan kembali untuk kontes sapi kita kali ini, masih kelas Boel 2 pasang dan masih berikutnya langsung ada Rian. Rian, dipersilakan masuk dari Kandang Madu, pemilik Bapak Budi Gispadi, Semarang. Rian sekarang dari Kandang Madu. Nomor ATK 187. Melewati bobot apa tadi, Bejo? Akan melampaui bobot ya, Bejo. 1107. Iya. Mana Pak Budi? Pak Budi. Ini dia pemiliknya. Aku tunggu. Harapannya gimana, Pak Budi? Harapannya kondisi pasti aja lah. Berani yuk masuk. Rian. Rian, silakan masuk. Bersama Pak Budi di sampingnya atau di belakangnya. Hermawan teko. Rian ini masuk 2 kelas ya, kalau nggak salah. Ini juga sebagai analisa putaran kedua. 187 nomor ATK. Apakah turun atau naik? Nanti kita akan analisa. Putaran pertama kemarin berapa? 1056. Jodoh,
Turun 30 karena banyak pikiran Sapine. Turun 30. Mana Pak Budi? Mungkin nggak dikasih makan kali ya. Nggak dikasih kopi Pak Budi. Kemasakan tadi malam. Masih wajar Pak. Berikutnya. Berikutnya sapi yang sudah siap, monggo tinggal sebutkan nama, alamat, nomor telepon. Yang belum dipanggil juga untuk mempersiapkan, yang merasa mendaftar kelas P2, kita panggil ulang. Selamat datang Mas Hermawan. Artisnya? Artisnya apa? KP. Oh, pemain sapi. Tolong dibuka berdiri Mas. Berdiri. Ah, buka pakai. Ayo buka. Ah. Awas media, awas. Awas. Selamat. Awas media. Mawan main ke konten macetnya sampai 2 jam. Macetnya sampai 2 jam dia di sini. Apa perlu link? Jawa Timur ya. Pakai link lah. Pakai. Ayo jelasin Pak. Sama enggak? Ayo. Bocah sama enggak? Luar biasa tantangan di sini. Panitia luar biasa Mas. Ini namanya Rizky Amin ya. Pokoknya semangat terus untuk penyedia dan masyarakat yang ke Boyolali. Nanti kita akan sapi ya, dan nanti lebih menarik dan tercapai dengan harga yang pernah sepak melalui. Terima kasih dan semoga dilanjut acaranya. Terima kasih dan suara Bapak. Terima kasih Mas Hermawan. Saya akan berdatangan di event selanjutnya. Oke, sudah selesai sesinya untuk insert. Sembilan. Si, sabar. Kunci belakang. Tiga lima untuk Broto Siro. 935. Ini draw sama Subah nih. Bapak Safari dari Kota Magelang. Nomor atlet 190. Belakangan segera cok. 95. Udah.